Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selagi kita bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam. Tema kita kali ini adalah indahnya ajaran Islam. Kita semua mengetahui bahwa Islam adalah agama yang sempurna karena Allah yang telah menyempurnakannya. Di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Allah berfirman yang menjelaskan tentunya tentang kesempurnaan Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam adina. Al-yawma, pada hari ini, kata Allah, akmaltu lakum dinakum, aku telah menyempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku telah menyempurnakan atas kalian kenikmatanku. Karena Islam adalah kenikmatan, bahkan yang terbesar dari kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Maka otomatis dengan sempurnanya Islam, berarti sempurna pula kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Wa raditu lakumul Islam adina, dan aku ridha untuk kalian Islam sebagai agama. Nah, di sini betapa ajaran Islam begitu indahnya. Agama yang menjunjung tinggi kasih sayang atau rahmah. Allah katakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami Allah mengutus engkau wahai Muhammad SAW melainkan semata-mata untuk membawa rahmat bagi alam semesta. Dan rahmat maknanya adalah kasih sayang. Betapa indahnya ajaran kasih sayang yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini. Begitu juga Islam menjunjung tinggi kejujuran, amanah, keadilan, bahkan semua aspek kehidupan kita manusia di dunia ini Islam telah mengaturnya. Dan tentu sebaliknya, Islam agama yang melarang kezaliman, melarang kejahatan, keburukan, dosa dan kemaksiatan, serta kesewenang-wenangan ataupun melampaui batas, apalagi kekafiran dan kesyirikan. Saudara sekalian, maka dari itu Allah yang maha belas kasihan kepada para hamba-Nya yang beriman, sampai-sampai mewasiatkan kepada mereka di dalam firman-Nya surat Ibrahim ayat yang ke-31, kata Allah, Qul li ibadiyalladzina amanu, katakanlah olehmu wahai Muhammad SAW, li ibadi, ya untuk para hambaku, alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, kata Allah, yuqimus sholata,
hendaklah mereka menegakkan atau mendirikan sholat. Artinya, melaksanakan sholat tepat pada waktunya, memenuhi syarat dan rukunnya, serta dibarengi dengan kekhusyukan hatinya. Itulah maksud daripada mendirikan sholat. Agar sholat yang dilakukan betul-betul berpengaruh ke dalam hatinya. Yang sehingga sholatnya itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana yang Allah nyatakan, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, tentu manakala kita melakukannya dengan syarat-syarat seperti tadi dan disertai dengan hati yang khusyuk. Salat merupakan hubungan baik diri kita seorang hamba dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita sebut dengan istilah berhablu minallah, hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendirikan salat tadi. Begitu pula kemudian Allah katakan, wa yunfiqu mimma razaqnahum, dan hendaklah mereka menginfakkan, ya, wa yunfiqu, dan hendaklah juga mereka menginfakkan, mimma, dari apa saja yang razaqnahum, kami Allah telah memberikan rezeki kepada mereka. Dan ini berinfak yang Allah perintahkan kepada kita para hamba, tidak mesti semua harta kita infakkan, melainkan dari mimma, dari sebagian saja. Kita infakkan, kita sedekahkan untuk kemaslahatan Islam dan kaum muslimin. Dan itu yang kita sebut dengan istilah berhablu minan nas, hubungan baik dengan sesama manusia. Sering kita berinfak di jalan Allah untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin. Baik itu dilakukan dengan sirron, sembunyi-sembunyi, dan juga wa'ala niatan, secara terang-terangan. Tidak ada masalah dan tidak ada bedanya manakala kita selalu menjaga keikhlasan niatan hati kita. Terutama tentu hal-hal yang sekiranya bisa mempengaruhi orang lain untuk bisa mengikuti kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini. Jadi, silakan berinfak, bersedekah, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, sama saja, yang penting niatan hati kita selalu ikhlas karena Allah. Min qabli ayati yaum, sebelum datang suatu hari, kata Allah, di mana hari itu la bay'un fihi, tidak ada jual beli di sana, wala khilal, dan bahkan tidak ada hubungan kekerabatan satu dengan yang lain untuk bisa saling tolong menolong, yaitu hari akhirat. Allah ingatkan kita untuk segera mendirikan sholat dan berinfak, segera berhablu minallah dan berhablu minannas sebelum
ajal kematian datang kepada kita untuk memasuki hari kiamat, hari akhirat. Di sana kita tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi hubungan kekerabatan yang bisa saling tolong menolong sesama kita, para hamba. Masing-masing mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sendiri-sendiri, dan Allah membalas tiap-tiap amalan kita sesuai dengan amal yang kita lakukan selama hidup di dunia ini. Manakala beramal kebaikan, maka Allah akan membalas dengan kebaikan pula dan kenikmatan. Dan apabila berbuat keburukan, dosa dan kemaksiatan, maka Allah pun akan membalas dengan siksa dan penderitaan tentunya. Untuk itu, hendaklah kita pandai-pandai untuk bersikap dan berbuat. Jangan melakukan sesuatu melainkan kebaikan. Berhablu minallah, hubungan baik dengan Allah, dan juga berhablu minan nas, berhubungan baik dengan sesama manusia terutama, dan juga makhluk Allah semuanya. Itulah indahnya Islam, betapa Islam ini selalu mengajarkan kebaikan-kebaikan, kemuliaan-kemuliaan, dan melarang amal-amal keburukan ataupun kejahatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,3 FM, Kita Radio.